Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau review rasa mie yam yam Thailand original ya. Belum pernah coba ini. Mie instan rasa tom yang udang kuah creamy. Mie yam yam Thailand dengan mie gaga 100 ekstra pedas kuah jalapeno ini yang level 5. Mie gaga ya, kita cobain. Ini mie-nya kecil ya, mie gaganya cuma segini. Mie-nya sedikit aja ya, kecil. Mie yang level 5 ini halal ya. Halal. Sama yam-yam Thailand ini juga. Mana ini? Nih. Halal ya. Nah, mau tahu rasanya gimana? Kita masak dulu mie-nya. Nah, ini dia mie-nya udah aku masak. Ini mie gaga. Dengan ini mie yam-yam. Kalau ini mie yam-yam, mie-nya lebih kecil, terus kenyal. Kecil-kecil gitu. Kalau mie gaganya, dia seperti mie biasa. Katanya dia ekstra pedas ya, tapi kalau dari warnanya dia tuh lebih merahan mie yam-yam, yang kelihatannya lebih pedas mie yam-yam dari yang mie gaga ini. Tapi nggak tahu rasanya. Langsung aja kita coba dulu yang aku mau coba yang mie yam-yam Thailandnya dulu. Ini cobain mas kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asam-asamnya gitu. Enak. Kalau ada mie-nya. Ini tuh kenyal lembut. Mie-nya. Satu mie yam ya. Segar asam, enak. Sekarang kita cobain yang mie gaga. Yang mie gaga 100 jadi penuh katanya. Ini yang level 5. Kita coba rasain pedas enggak ya. Warnanya sih enggak kelihatan pedas gitu, enggak merah kayak mie yam-yam atau mie samyang itu kan merah. Kelihatan banget pedasnya, kalau ini enggak. Kita rasain ya. Langsung masuk. Meresap ya, lumayan sih pedasnya. Kuahnya makin ditelan makin nyengat gitu rasa pedasnya itu, rasa pada hitam. Iya enak rasanya ya. Kita makan dulu ini mie gaga kayak telur. Makin dimakan terus makin terus rasa pedasnya tuh nyangkut layar gitu. Tapi enak teman-teman pedasnya. Makin lama makin pedasnya makin tambah berasa ya. Ini aja ini dari level 5. Makin pedasnya makin nampal. Ini mie gaganya udah dulu. Main pedasnya. Kita makan nyam-nyam aja ya. Nyam-nyamnya ini merah. Kuahnya ini gak pedasnya. Setelah nyam. Ini dari atas. Dari udang. Kuah udang ya. Enak. Si ini. Masih berasa pedas yang si gaga tadi ya. Kita makan nyum-nyum biar hilang pedasnya. Hmm.
nhớ cân nhau đi. Dah dulu makannya. Oke, itu dia teman-teman video aku hari ini, review mie yum-yum dan mie gaga. Mie gaganya, ini mie gaganya aku akuin memang benar pedes ya. Pedes. Mie ayamnya enak, kuahnya segar, ada asam-asamnya gitu. Udang enak guys. Oke, itu dia video aku. Terima kasih ya udah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih.